Sampah salah satu problem di setiap daerah. Untuk mengatasinya, berbagai jalan harus dilakukan, akan tetapi hal ini tetap menjadi perhatian khusus bagi Badan Lingkungan Hidup. Selain sebagai perhatian khusus, dilakukan juga aksi lingkungan peduli dengan sampah agar semuanya tidak terjadi pencemaran. Baru-baru ini, pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Lingkungan Hidup menggelar aksi lingkungan untuk menggoyang sampah agar dipedulikan semua lapisan. Mulai dari pelajar hingga pejabat pemerintah maupun jajaran Kodim 0818 Malang Batu melakukan aksi lingkungan goyang sampah. Aksi ini sebagai momen peringatan Hari Sampah Nasional. Bertempat di luar Stadion Kanjuruhan Kabupaten, kepedulian semua lapisan terhadap sampah dilakukan. Hari Sampah Nasional digelar dengan berbagai kegiatan, salah satunya ribuan pelajar membawa sampah untuk disetorkan pada bank sampah sehingga terlihat tumpukan sampah di acara Hari Sampah Nasional.
Lebih menariknya lagi, peringatan Hari Sampah Nasional Bupati Malang Haji Randa Krisna yang didampingi Dandim 0818 Malang Batu dan pejabat di pemerintah kabupaten ikut ambil bagian kepedulian terhadap sampah. Mereka pun membawa sampah untuk disetorkan bank sampah pula. Tidak kalah pentingnya peringatan Hari Sampah Nasional Bupati Malang bersama pejabat pemerintahan Kabupaten Malang melihat langsung stan pameran daur ulang dari sampah yang dipamerkan oleh pelajar SMA maupun SMK. Tidak hanya itu, bahkan untuk menarik semua lapisan yang hadir dalam peringatan Hari Sampah Nasional, kegiatan ini juga disajikan hiburan musik untuk menghibur semua yang hadir akan peduli terhadap lingkungan dan sampah. To leave soon, why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, 'cause I know wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam genre. Adik-adik ini semuanya yang merasa dirinya remaja harus tahu salam genre. 0 dan 3. Ya. Begini, 0 dan 3. Ini salam genre, generasi perencana. Ya.
Namun sebelum hiburan digelar dalam aksi sampah nasional ini, Bupati Malang Haji Rendra Gresna menghimbau kepada semua masyarakat Kabupaten Malang peduli dengan sampah dan pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini telah menyediakan beberapa tempat pembuangan maupun pengolahan sampah yang nantinya akan difungsikan sebagai kebutuhan pertanian masyarakat Kabupaten yakni untuk pupuk organik. Yang mewakili dari Forpimda, dari Pengadilan Negeri, dari Kejaksaan, dari Polres Malang, Kepala Badan LH dan semua Kepala SKPD dan jajaran pimpinan dari Pemerintah Kabupaten Malang, seluruh camat, Kepala Desa, Kepala Kelurahan, dari sponsor khususnya dari Spektra, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian, para pemerhati lingkungan, hadirin sekalian yang berbahagia. Tentunya bersyukur kita kepada Allah SWT, di pagi hari ini kita semuanya sehat walafiat. Kumpul bareng-bareng di tempat ini, bahwa sehat itu adalah sesuatu yang menjadi idaman kita semuanya. Saya kira tidak ada satupun yang hadir di sini yang ingin sakit. Maka untuk menjadi sehat, tidak cukup hanya dengan 4 sehat, 5 sempurna makanan kita, tapi lingkungan juga harus sehat. Karena dan yang tidak kalah pentingnya, niatan dari kita semuanya. Semuanya itu tergantung kepada pribadi-pribadi kita semua. Hadirin yang saya hormati, sedikitnya 53 kabupaten kota telah belajar dan berhasil mengembangkan di kabupaten kota. Kemudian sampah yang dikelola itu menghasilkan uang. Jadi sampah juga kalau itu didesain dengan bagus oleh tangan-tangan, dengan kecantikannya, dengan warna-warninya dan sebagainya. Khususnya kepada adik-adik, betul sekolahnya itu sudah menjalankan 3R tadi, tinju, ya. Di Kabupaten Malang, ya, kita punya 4 TPA, ya, tempat pengelolaan sampah akhir atau tempat pembuangan segitu pengelolaan sampah akhir. Ada di Palang Agung, Kepanjen atau Sunusari, dan dari semua TPA yang ada itu semuanya sekarang sudah bisa menjadikan, karena orang yang ada di sekitar tempat pembuangan sampah itu sekarang bisa menikmati gas metan yang dihasilkan oleh tempat pembuangan akhir atau tempat pengelolaan akhir sampah. Gas metan itu bisa diperbanyak lagi, ya, di Paras Mojongsumo lebih banyak lagi. Tergantung kemudian bagaimana kita itu memperbanyak, memperluas sambungan-sambungannya. Bahkan di Paras, teman-teman Mojongsumo itu sudah mencoba. Satu keluarga itu menghabiskan 3 tabung gas A3 kilogram 1 bulan. Sekarang ibu-ibu itu kalau 1 tabung gas yang A3 kilogram itu berapa harganya? Berapa? 13 ribu? 16 ribu? 18.500. Ya, gampangannya 20 ribu lah gitu ya, biar gampang. 20 ribu. Berarti kalau 3 tabung gas berarti 60 ribu. Kalau 60 ribu itu kalikan 12, berarti 720.000 dia harus mengeluarkan untuk membeli gas untuk memasak di dapur, air, makanan dan sebagainya. Tapi sekarang di sekitar tempat pembuangan sampah itu mereka tidak perlu mengeluarkan uang itu lagi. Di rumah dengan sistem bang semua sampah-sampah basahnya itu kemudian ditimbun, itu salah. Ya, kenapa? Nanti gas metannya itu nanti akan keluar ke udara. Dia akan bebas keluar ke udara pada saat sudah dia terfermentasi dan kemudian merusak ozon kita. Kekuatan merusak gas metan itu 21 kali lipat daripada gas buangan mobil atau sepeda motor. Makanya kalau adik-adik, ibu-ibu di sana di rumahnya belum ada TPST-nya, segera rembuk untuk kemudian membentuk TPST.
tempat pengolahan sampah secara terpadu. Bagus, bisa ditiru atau belajar ke TPST mana? Mulyo Agung, Dau, kemudian di Pakisaji, Sumber Pasir. Banyak sekarang desa-desa yang sudah menggunakan sistem pengolahan sampah secara terpadu tadi. Karena kalau sampah itu dibuang ataupun dipendem, diuruk di dalam tanah, kemudian dia terfermentasi, dia akan mengeluarkan gas metan, dan gas metan itu punya daya rusak 21 kali dibandingkan dengan daya rusaknya gas buangan emisi dari kendaraan bermotor. Makanya dimanfaatkan. Dibakar pun tidak boleh. Maka kepada bapak-bapak, ibu-ibu kepala desa, kepala kelurahan, mohon dapatnya dikembangkan TPST-nya. Nanti dari Dinas Cipta Karya, dari Badan Lingkungan Hidup akan memfasilitasi, bahkan membantu sebagian dari peralatan yang dibutuhkan, seperti kendaraan roda 3 untuk mengangkut sampah dan sebagainya. Ini yang harus diketahui, dipahami bersama, bahwa pada dasarnya sampah yang dahulu menjijikkan, sampah yang dahulu itu adalah momok, tapi manakala ditangani, diolah secara terampil, ya, bisa membuat berkah. Berkahnya bisa berupa pendapatan, tambahan pendapatan bagi keluarga, bisa mempekerjakan orang. Di TPST itu, di Mulyo Agung, 80 orang bekerja secara acak, digaji secara acak, diberi tunjangan kesehatan secara acak, dan lain sebagainya. Ya. Tadi saya ketemu dengan manajernya, Pak Supardi. Dia sudah melanglang ke seluruh Indonesia, ngajarin kabupaten kota bagaimana TPST itu dilakukan. Ya. Ini harapan kita semuanya. Saya mohon kepada seluruh kepala SKPD untuk menjadi sponsor pula, mengajak masyarakat bagaimana kemudian mengolah sampahnya dengan baik, ya, sehingga kemudian tidak ada tulisan lagi seperti di depan ini, sampah pelan tapi pasti akan membunuh anak cucu kita. Tapi sampah nanti membawa berkah, itu yang kita harapkan. Ya. Saya berterima kasih kepada seluruh penggiat-penggiat lingkungan, khususnya yang mengelola sampah, yang telah berhasil, yang belum berhasil dalam artian masih belum profesional, moga-moga segera menjadi pengelola yang profesional, yang belum, moga-moga segera tertarik desa, kelurahan untuk kemudian mengolah sampahnya secara terpadu. Selamat terhadap seluruhnya yang telah berhasil, moga-moga menjadi percontohan dan menjadi daya tarik bagi yang belum. Ya, selamat pada semuanya yang hadir di sini. Mari kita goyang sampah. Ya, bersama dengan siapa? Leh Soleh, goyang sampah Leh. Oh, Bapak Soleh, semoga Bapak Soleh. Siapa yang pintar nyanyi? Goyang sampah itu goyang dumang itu. Goyang ya? Dumang, dumang, Bapak. Ya. Semoga Bapak Soleh. PD yang berani. Dalam aksi lingkungan goyang sampah, Bupati Malang larut dalam goyang sampah. Salah satunya dengan memberikan apresiasi dalam hiburan goyang sampah. Ayo.